Bola sepak Terengganu. Terengganu Football Club TFC dan TFC 2 memperkenalkan pemain dan jersi baru untuk saingan Liga Super musim 2018. Untuk musim baru ini, Pengurusan Bola Sepak Negeri meletakkan sasaran satu piala buat Irfan Bakti Abu Salim. Dalam saingan Liga Super, TFC 1 memperkenalkan awang importnya Kipre Tshetshe, Herman Bryce dari Ivory Coast, Igor Zonjic dari Serbia, Chantiri Bin dari Kemboja, Andrew Lee Tak dari England dan Kim Hyun Woo berasal Korea Selatan. Gabungan pemain tempatan dan ketua jurulatih berpengalaman Irfan Bakti mampu memberi saingan sengit kepada pasukan lawan musim ini, manakala pasukan Terengganu FC 2 yang bersaing dalam Liga Premier diperkuatkan dengan kehadiran 4 pemain import. Bruno Suzuki dari Jepun, Akani Sondewasi dari Nigeria, Andrew Anderson, John Baptiste dan Sebastian Turere Maurice dari Amerika Syarikat. Bercakap kepada media selepas majlis memperkenal pemain, logo dan media sosial TFC di Kuala Nerus, Presiden Persatuan Bola Sepak Terengganu, Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman memberitahu TFC juga memperkenalkan pemain bawah 17, 19 dan 21 tahun. Musim 2018 ini pembaharuan turut dilakukan terhadap pengurusan apabila tertubuhnya syarikat Terengganu Football Club Sendirian Berhad bagi menguruskan bola sepak negeri secara profesional. Hari ini kita buat sampai perkuatkan dengan kehadiran pasukan kita ini akan kita pergi kepada profesional sepenuhnya selepas ini. Jadi kebergantungan dari segi kewangan selepas daripada ini tidak akan bergantung 100% kepada kerajaan. Jadi ada konsep perniagaan, mereka mungkin akan buat kelab, mungkin lepas pada ini ada stadium sendiri dan ada lagi apa ni perkara-perkara yang boleh generate income supaya suatu masa nanti mereka boleh independent, maknanya bergerak secara sendiri seperti mana kelab-kelab di luar negara. Datuk Seri Ahmad Razif yang juga Menteri Besar Terengganu turut mengumumkan buat julung kalinya penjualan 2,000 tiket perlawanan secara dalam talian bagi memudahkan penyokong. Tiket perlawanan yang melibatkan Terengganu FC dalam Liga Super dan Terengganu FC 2 Liga Premier masih kekal dengan harga RM10 untuk tempat duduk terbuka, manakala RM20 bagi tempat duduk berbumbung.